Sementara itu, pemirsa, selain kenaikan tarif tol 6 ruas jalan tol, hari ini juga dimulai pemberlakuan tarif untuk tol integrasi Jakarta-Cikampek 2 Elevated. Berikut tarif baru tol Japek 2 Elevated. Selain itu, pemirsa, Jasa Marga juga memberlakukan tarif pada ruas tol Layang Jakarta-Cikampek atau Japek 2 yang terintegrasi dengan ruas tol Japek. Dengan adanya pentarifan ini, para pengendara yang menggunakan tol Japek 2 Elevated akan membayar sebesar Rp62.500. Penyesuaian tarif untuk ke-6 ruas tol dan pemberlakuan tarif terintegrasi dimaksud merupakan penundaan. Karena seluruh keputusan Menteri PUPR untuk ruas-ruas tersebut telah ditetapkan sejak tahun 2020, bahkan khusus untuk jalan tol Jakarta-Cikampek 2 Elevated telah dioperasikan tanpa tarif sejak 15 Desember 2019. Penundaan dilakukan melihat situasi pandemi COVID-19 di masyarakat. Namun saat ini, dengan dimulainya program vaksinasi untuk penanganan pandemi COVID-19 menimbulkan optimisme baru untuk pemulihan dan perbaikan ekonomi, sehingga Jasa Marga memberlakukan implementasi penetapan tarif dan penyesuaian tarif sesuai keputusan Menteri PUPR pada ruas-ruas di atas.